Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Ahai. Oke guys, di video kali ini teman-teman ya, gue mau ngasih tau ya bahas tentang hadiah viral teman-teman ya, yang 500 koin itu sampai Black Colony. Dan ini juga karena menjawab pertanyaan teman-teman. Sebelumnya gue mau ngasih tau dulu teman-teman ya, selain ada hadiah viral, tadi kan gue posting video teman-teman ya. Oke, dan banyak sekali yang DM gue pengen beli akun yang ini teman-teman. Nah yang ini nih, yang kalian lihat di depan ini guys ya, ini akun belum gua jual temen, jadi nggak gua jual temen. Yang banyak banget yang mau bayarin akun yang ini guys, yang ikonik ini temen-temen ya, yang ikoniknya ini dan juga legendnya emang banyak sih temen-temen. Jadi banyak banget yang DM gua, bang gua beli, gua bayarin bang, gua bayarin, 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 bayarin. Gua belum mau jual temen ya, jadi belum mau dijual. Dan sebagai gantinya, gua akan nanti giveaway aja akun yang banyak legend juga lah ya temen-temennya nanti di Instagram ya. Jadi kalian tugasnya gini teman-teman, gua ngasih 2 giveaway nih guys. Di video ini gua kasih 2 giveaway. Satu ya, satu untuk giveaway di video ini. Syarat giveaway-nya adalah like dulu. Ayo yang belum like enggak bakal menang, share subscribe dulu. Yang belum subscribe enggak bakal menang, klik notifikasi atau loncengnya juga. Jangan lupa share juga video ini ya. Habis itu kalian follow Instagram gua @rentaka dan komentar di bawah. Komentarnya gampang teman-teman. Kalian sebutin jam berapa gua harus giveaway nanti malam. Ya misalnya, bang ntar lu giveaway jam 7 malam aja, bang ntar lu giveaway jam 7:30. Oke okay? Terus tulis juga IG kalian ya, tulis juga Instagram kalian ya. Ntar gua pilih random satu orang yang beruntung dapat akun dari gua. Jangan lupa misalnya, bang lu giveaway ntar jam 8 malam, IG gua gini-gini. Buat kalian yang beruntung, kalian dapat satu akun dari gua ntar ya. Nah nanti di Instagram juga bakal ada giveaway. Jadi giveaway-nya hari ini ya di Instagram sama di yang video ini, sama video tadi. Pokoknya di video ini gak usah ada komentar unik. Pokoknya buat yang beruntung gue pilih dan ntar satu itu gue kasih akun satu temen ya, akun dewa. Dan untuk di Instagram nanti gue juga ngasih akun dewa gitu ya. Jangan lupa follow Instagram gue, gak ada salahnya follow Instagram gue. Gue tiap hari giveaway akun temen-temen di Instagram. Kemarin aja gue giveaway 2 akun temen-temen ya. Makanya kalian follow Instagram gue @riantaka. Oke, jadi sekali lagi yang nanya tentang akun ini, bang akun ini dijual gak, bang bang gue mau beli bang bang bla 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 bla, gue belum mau jual teman-teman ya, belum mau dijual gitu guys. Oke? Paham ya? Jadi kalian komentar di bawah, jangan lupa like dulu, share dulu video ini, tag gue @riantaka ya. Oke? Sekarang teman-teman ya udah, kita udah bahas giveaway. Komentar, pokoknya komentar yang tadi gue suruh jam berapa gue harus giveaway nanti di Instagram, tulis juga IG kalian. Ntar gue baca-bacain yang paling baik. Misalnya paling baik jam 8 malam, gue giveaway jam 8 malam. Jangan sampai di atas jam 10 ya, jangan di atas jam 10 malam. Kenapa? Karena sepi, enak yang begadang teman-teman. Yang begadang pasti dapat akun kan. Nah makanya komentar, kasih saran di bawah jam 10 lah, jam 9 lah, setengah 10 lah maksimal. Kalau enggak jam 10.15, terserah kalian ya. Yang paling banyak ntar gue masukin apa, gue giveaway-nya ntar jam segitu. Oke? Paham ya? Paham. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang eFootball Open, teman-teman. eFootball Season Program ya. Di sini teman-teman banyak sekali yang nanya, bang, gue kan udah mainin match day bang. Gue udah main match day 15.000 poin, terus 10.000 poin, 30.000 poin, 40.000 poin. Tapi poin gue nggak nama-nama bang. Gue malas jadi ngelanjutin bang. Gue stop aja bang. Bla 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 bla. Banyak banget yang nanya kayak gitu dan gue harus ngasih tahu teman-temannya. Oke. Ya, gue kasih tau dulu teman-teman sekali lagi. Buat gue kasih tau nih, gue ingetin nih, gue lurusin aja nih guys, susah kalau sambil miring. Nah, pokoknya hadiahnya ya nanti yang udah nyampe 40.000 poin itu tanggal 30 April baru dikasih. Kemungkinan besar tanggal 30 April baru dikasih hadiah 500 koin plus 4 Black Ball Only ya. Dan juga teman-teman, itu kita bahas hadiah dulu. Yang 300 koin kemarin belum dapat itu kemungkinan besar bakal dikasihnya 30 April juga. Pokoknya yang register sebelum tanggal 19 April, masuknya di round 3 ya. Yang register sebelum tanggal 19 April, berarti kan masuknya di round 3. Hadiahnya dikasih 300 koin gratisnya dikasih tanggal 30 April 2019. 2020. Dan teman-teman yang bahas, kita bahas tentang 1500 koin. Di 1500 koin ini teman-teman ya, buat siapapun yang sudah menyelesaikan 40.000 poin di tanggal maksimal 19 April akan mendapatkan 1500 koinnya tanggal 30 April. Paham udah ya? Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa ya kalian udah mainin terus kan, udah mainin matchday tapi poin kalian tuh kan reset gitu ya. Maksudnya enggak reset sih hitungannya. Kalian mainin 15, misalnya matchday yang ini 15.000 poin, matchday yang selanjutnya 20.000 poin, bla 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 bla.
Terus kalian cari nama kalian misalnya nggak ada di sini. Contohnya namanya Joko ya, Joko. Kemudian misalnya tim salah nih, kita pencet dulu eFootball Season Program. Misalnya namanya Joko ya, Joko. Kemudian di sini Juventus. Terus kita search teman-teman, kita cari. Kemudian Wan Joko ini poinnya cuma, misalnya ini Wan Joko, Wak Joko ini kalian nih ya, 30.338 poin. Nah padahal si Wak Joko ini udah ngerasa, wah gue perasaan udah, kalau di total-total gue udah lebih dari 40.000 poin, bahkan 70.000 poin, kok gue nggak masuk-masuk sih, kok di sini kok nggak ada sih. Kenapa bukan nggak ada teman-teman, belum update ya. No, kalian bisa lihat terakhir di update tanggal 20 Maret 2020, jadi belum di update guys, belum di update ya. Kalau kalian ngerasa udah mainin match day kemarin ya, kemudian kalian udah ngerasa poin kalian udah banyak, terus kalian cari nama kalian kok kagak ada di sini nama gue. Pertama cek klubnya, kalian bener nggak klubnya misalnya Juventus, bener nggak, sesuai nggak sama yang kalian pakai di akun kalian ya, misalnya match day-nya Juventus. Kalau udah sesuai kalian search nggak ada, berarti belum di update di situsnya. Jadi kagak usah takut guys, kagak usah takut. Emang ini lama banget di update-nya guys ya. Gue juga nungguin ini ya ranking di sini. Di sini terakhir update 20 Maret 2020. Sekarang udah tanggal 1 April 2020. 1 April 2020. Dan belum juga di update sama Konami, brother. Jadi ya seperti itu guys, kita harus sabar guys. Sabar, sabar, sabar. Intinya buat yang nanya, "Bang, gua malas ngelanjutin matchday lagi, Bang. Gua udah mainin poin-poin tapi poin gua kagak nama-nama bla 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 bla. Poin gua kok nama gua poinnya masih tetap segitu-gitu aja. Di sininya belum update, Cok. 20 Maret 2020 terakhir di update. Orang kalau kita buka ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita buka misalnya dari Juventus. Enggak usah pakai player name deh ya. Nih, dari Juventus nih gue buka teman-teman. Ini masih 837.000 yang paling besar poinnya teman-teman ya. Orang ini nih, tuh ya. Yang Jepang ini teman-teman. Nah, ini poin dia 837.000. Masih sama kayak yang gue bikin video minggu kemarin tentang ini teman-teman, masih 837.000 doang. Padahal gue yakin nih orang pasti poinnya udah di atas 1 juta sekarang teman-teman. Ini gara-gara belum update aja nih teman-teman ya. Jadi terakhir update 20 Maret 2020. Jadi saran gue yang merasa masih di bawah 40.000 poin, jangan menyerah. Mainin dulu, mainin match day-nya teman-teman, mainin match day-nya, oke? Sampai kalian ngerasa benar-benar aman di 40.000 poin lebih lah ya. Oke? Nah, nanti kan maksimal tanggal 19 April. Pokoknya kalian nanti kalau udah ngerasa lebih dari 40.000 poin, kalau misalnya situsnya ini aja belum update-update, tapi kalian ngerasa udah di atas 40.000 poin, udah kalian aman lah ya. Tanggal 30 April insya Allah dapat hadiahnya 1500 koin 4 black ball only itu ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang nanya tentang anniversary celebration part 2, gua kagak tahu itu diundur-undur, bodo amat ya. Padahal kita ya pengen banget kan cepet-cepet dapat Ronaldinho gratisannya ya. Tapi Konami belum ngasih-ngasih, enggak tahu lah Konami, terserah Konami lah, ntar gak dapat teman-teman. Pusing gua sama Konami. aduh. You know lah teman-teman ya. Kalau masalah hadiah-hadiah itu terserah Konami lah. Kadang Konami baik, kadang Konami tuh ngejengkelin gitu teman-teman ya. Kadang maintenance harusnya kelar jam segini diundur-undur lagi, macam-macam Konami tuh ya. Pokoknya kalau Konami misalnya dia nulis hadiah atau dia nulis maintenance kelar jam segini, tapi ternyata diundur-undur-undur ya, ya udah nggak usah heran gitu ya. Oke, itu aja pembahasan teman-teman untuk yang koin ini, untuk yang poin ini teman-teman. Jadi sekali lagi jangan menyerah untuk mainin teman-teman. Banyak banget yang bilang, "Bang, gue stop mainin, Bang. Gue pusing, Bang. Di gue udah nyari nama gue kagak ada, atau gue udah nyari nama gue poin gue kagak nambah-nambah, tetap aja 10.000 poin. Padahal gue udah mainin kurang lebih 50.000 poin lebih kali di total-total, Bang." Ya kayak gitu, belum update, teman-teman. Di situsnya belum update. Jadi kalian enggak usah khawatir. Oke? Itu aja guys ya. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye. Oke, guys. Jadi di sini ada giveaways ya, hiburan dari gue. Ini nih guys, ini emailnya ya, email Konami ID. Sekali lagi jangan langsung buka di PS, tapi buka di my.konami.net. Rubah emailnya langsung pakai email Moakate, biar cepat, nggak usah pakai Gmail, bikin-bikin Gmail keduluan orang lo ya. Dan teman-teman yang buka di PS duluan gak bakalan menang pasti, soalnya bakalan keduluan sama orang. Ini paspornya cobalah mengerti dua-dua. Nah ini guys, ini akunnya, kemudian tuh passwordnya ya, CFS 19 S9 1999
52@evaf.com. Passwordnya cobalah mengerti 22. Ini akun kalau nggak salah ada Messi ungu, ada Maradona ikonik, ada gitu-gitunya ya. Ini akun hiburan dari gua teman-teman nih. Nah sekali lagi teman-teman langsung ke my.konami.net, login pakai akun yang ini cfs1952@evaf ini. Ntar kalau udah login pilihnya next time, kalau ada security tuh pilih next time, terus update email address. Habis itu kalian ambil emailnya di muakate.com. Tuh, muakate.com ya. Udah paham lah, udah gue sering ngajarin teman-teman. Bukal pasti kalau teman-teman yang buka ngetes akunnya dulu di page-nya enggak bakalan menang karena orang lain udah ganti emailnya. Tapi kalau nanti pas kalian login ada baca no email address apa unable atau bla 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 bla, itu berarti udah diambil sama orang, udah diganti emailnya sama passwordnya sama orang lain gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Ini sekedar giveaway hiburannya dari gue. Oke. Main lah ya akunnya. Ahai.